Bismillah. Andul. Nah guys, ini dia basrengnya. Aku udah order dan udah sampai. Jadi langsung aja mari kita coba ya. Kita unboxing dulu nih basrengnya. Nah, ini aku ordernya yang pedas manis sama yang pedas daun jeruk ya, karena stoknya udah habis punya aku. Jadi langsung aja aku order lagi deh. Nah, kalau pedas daun jeruk dia kayak gini guys kemasannya, dan juga bumbu-bumbuannya seperti ini. Selalu ya, Basreng Sultan itu tidak pernah pelit akan bumbu-bumbuannya. Tuh lihat, oh my god, super medok. Dan kalau untuk pedas manisnya kayak gini guys ya, packagingnya seperti ini tuh. Sekilas kayak mirip-mirip ya, tapi ada perbedaannya guys. Tuh lihat, ternyata guys yang pedas manis itu tuh dia lebih merah merekah gitu loh guys, si bumbu-bumbuannya. Tetap ada biji-biji cabeannya dan ada potongan daun jeruknya kecil-kecil ya guys ya. Enak banget. Tapi tetap ya, pedasnya tuh ada gitu. Terus ada manis-manisnya gitu loh guys, terus ada asam gurihnya. Enak banget. Fix kalian harus banget cobain. Pantes aja nih kakak tadi itu suka banget ya sama yang pedas manis. Emang ya si Basreng Sultan itu kayak gak henti-hentinya ngeluarin rasa terbaru gitu. Dan selalu maknyos nih. Enak banget. Kalian wajib banget cobain. Ada di Kanyang Kuning aku.